Kediaman rasmi Perdana Menteri menerima kunjungan ribuan pengunjung tempatan dan asing seawal pukul 10 pagi tadi. Dan untuk gambaran lebih lanjut, Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak dan anggota Jemaah Menteri, kita terus saja bersama Hazel Desmond di Seri Perdana. Hazel, silakan. Baik, terima kasih rakan sukasa di Angkasa Puri. Dari dalam ruang kediaman rasmi Perdana Menteri, saya bawakan kepada anda gambaran paling dekat majlis kemeriahan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Perdana Menteri bersama dengan anggota Jemaah Menteri yang sudah pun berlangsung sejak 10 pagi tadi. Dan sudah pun bersedia bersama saya ketika ini ialah tidak lain tidak bukan pemimpin nombor satu negara, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor. Selamat Hari Raya Datuk Seri. Selamat Hari Raya. Baik, Datuk Seri, jika kita lihat pintu kediaman rasmi Perdana Menteri sendiri sudah pun dibuka seluas-luasnya kepada pengunjung tempatan dan juga dari luar negara. Bagaimana Datuk Seri melihat kemeriahan tahun ini? Alhamdulillah, saya diberitahu ada yang dah sampai pukul 8.30 pagi lagi. Ya, betul. Dan saya tengok meriahlah tahun ini mereka kelihatan ceria. Dan ini satu gambaran petanda yang baik bahawa keharmonian wujud dalam negara kita, keselesaan hubungan antara kaum dan juga perasaan saling hormat menghormati. Dan inilah merupakan intipati kepada sistem nilai Malaysia yang perlu kita pupuk, yang perlu kita pertahankan supaya kita sebagai sebuah negara lebih kokoh, lebih stabil dan lebih berjaya lagi, insyaAllah. Datin Seri sendiri, pagi ini juadah, pelbagai juadah istimewa Hari Raya menanti pengunjung. Saya difahamkan bukan sahaja nasi biryani Seri Perdana, malah nasi tomato Seri Perdana juga menjadi antara menu utama pada hari ini. Saya juga telah dimaklumkan berbagai-bagai juadah telah pun dihidangkan. Tapi saya harap jangan makan banyak sangat sebab kita baru semalam dia habis puasa. Perut kita tak berapa selesa lagi kalau makan banyak-banyak. Walau bagaimanapun saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat hadir ke rumah terbuka kami, Seri Perdana. Baik, Datuk Seri. Syawal ini negara kita terkena juga tempias perkembangan ideologi melampau. Apa mungkin pendirian Malaysia dalam aspek ini? Kita akan terus berusaha sedaya upaya untuk mengekalkan keamanan dan untuk membenteras sebarang bentuk ideologi kefahaman militan dan ekstremis yang boleh membawa kepada kemudaratan kepada negara kita. Bukan sahaja dari segi keselamatan, tetapi ianya jelas sekali bertentangan dengan ajaran Islam dan prinsip nilai-nilai sejagat. Sebab itulah kita tak kira Islam tak Islam ke, semua mesti bersatu untuk memerangi sebarang ancaman yang boleh membawa kesan dan padah yang dan negara Malaysia dan juga kepada rakyat Malaysia. Pastinya komitmen kerajaan juga cukup tinggi untuk memastikan tahap keselamatan negara terus berterusan. Ada mungkin rancangan di pihak kerajaan untuk mengetatkan kawalan pintu masuk negara? Kita akan terus melihat bagaimana kawalan keselamatan boleh kita bawa ke tahap yang lebih berkesan lagi, walaupun kita sedar bahawa tidak mungkin kita boleh menutup segala-gala ruang untuk mereka yang berniat jahat. Tak mampu buat demikian. Tapi kalau rakyat sendiri bersama-sama dengan kerajaan dalam hal ini, saya percaya kita boleh menjamin keamanan dan keselamatan negara, insyaAllah. Baik, terima kasih Datuk Seri. Dan di pihak Datin Seri sendiri, mungkin bagi mereka yang mahu berkunjung ke sini, lebih 70 pengunjung hari ini, Datin Seri, mungkin ada nasihat kepada pengguna jalan raya? Saya harap mereka akan memandu dengan baik dan janganlah memandu kereta dengan dengan Majlis Rumah Terbuka, Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri lain. Majlis Terbuka akan berlangsung sehingga pukul 4 petang nanti. Anda yang berada di
Fahamkan rakan setugas Syahril Sarapudin sudah pun bersedia untuk membawakan kemeriahan Hari Raya dari Istana Negara. Syahril, teruskan. Baik, Hazel, anda bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri di Seri Perdana. Saya di Istana Negara hanya beberapa meter bersama dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasim Billahi Muhammadin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Aminah. Dan yang paling eksklusifnya, lebih 20,000 rakyat jelata yang datang ke rumah terbuka Istana Negara pada hari ini akan bersalaman dengan Seri Paduka Baginda Tuanku Berdua, yang mana Tuanku Berdua berkenan untuk bersama menerima menghadap keseluruhan rakyat jelata yang ada di sini sambil memberikan ampun kurnia, iaitu duit rahia kepada hadirin yang hadir bersama dengan cenderamata dari pihak istana. Alhamdulillah, berjalan lancar majlis di Istana Negara yang saya kira memang membanggakan sekali pada tahun ini kerana lebih ramai dan juga lebih meriah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Dan suka juga saya kongsikan kepada tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, tahun ini pastinya tahun yang amat signifikan dan juga begitu bermakna kepada Seri Paduka Baginda Tuanku Berdua kerana ini merupakan tahun terakhir pemerintahan Seri Paduka Baginda Tuanku Berdua bersemayam di tahta Istana Negara ini. InsyaAllah pada bulan 12 nanti akan berakhirlah tempoh 5 tahun pemerintahan Seri Paduka Baginda Tuanku Abdul Halim dan juga Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Aminah sebelum Majlis Raja-Raja akan mengadakan mesyuarat khas memilih Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang berikutnya. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan saat itu. Dan kalau kita dapat saksikan, orang ramai sebenarnya begitu teruja dapat beramah mesra bersalaman dengan Seri Paduka Baginda Tuanku Berdua. Di samping mereka di sini pun disajikan dengan pelbagai juadah istimewa hari raya dengan persembahan-persembahan istimewa. Itulah uniknya rumah terbuka Istana Negara. Ada yang datang sejak 7.30 pagi menunggu sehingga ke saat ini untuk bertemu dengan Seri Paduka Baginda Berdua. Dan kami dimaklumkan pintu masuk istana dibuka sehingga jam 2 petang nanti. Jadi sempat lagi kalau anda yang mungkin berada di sekitar Istana Negara untuk hadir beramai-ramai ke sini, kerana selepas itu pintu istana akan ditutup dan yang berada dalam istana sahaja akan diberi ruang untuk bersama dengan Seri Paduka Baginda Tuanku Berdua. InsyaAllah inilah dia keunikannya. Dan kami di RTM pastinya mengucapkan selamat raya kepada semua dan juga sama-sama kita doakan kesejahteraan Seri Paduka Baginda Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan juga Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Aminah. Saya Syahril Sarapudin, inilah dia yang dapat saya kongsikan dari Istana Negara. Kembali bersama Fatil Hidayat di studio. Silakan Fatil.